Sebelum ini, Datuk Sri Vida memaklumkan tidak menolak seandainya ditakdirkan bercinta dengan Shoaib yang disifatkan punya ciri-ciri lelaki idamannya. Pelawak dan usahawan terkenal Shoaib menegaskan jutawan kosmetik Datuk Sri Vida bukan individu yang sedang dikenalinya ketika ini. Shoaib berkata dia bagaimanapun selesa berkawan dengan Vida hanya untuk urusan bisnes makanan yang sedang diusahakan bersama-sama. Vida bukanlah individu yang sedang saya berkawan sekarang, walaupun ramai yang cuba meneka dengan menamakan beberapa individu lain. Tapi identitinya biarlah rahsia sebab kami masih dalam peringkat perkenalan. Sebenarnya, saya dengan Vida sudah lama berkawan sejak arwah Siti Sarah masih ada lagi. Kami sama-sama berkolaborasi menjalankan perniagaan unagi. Jadi tak mungkinlah saya akan bercinta dengannya. Lagipun kami berdua tak sepadan sebab dia memiliki pengaruh yang terlalu besar dan memiliki segala-galanya. Sementara saya mencari seseorang yang sederhana dan mampu menjaga anak-anak saya yang masih kecil sebaik mungkin, hujannya.